Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan izin Allah jualah kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan filsafat ilmu Islam. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya cintai, pada hari ini kita akan berbicara tentang filsafat ilmu ya. Dan pada segmen ini kita akan berbicara melanjutkan tentang tokoh-tokoh filsuf muslim ya. Kemarin ya kita telah membahas tentang filsafat ya. Bagaimana pandangan filsafat Ar-Razi, dan sebelumnya ada Al-Kindi. Nah, sekarang teman-teman kita akan berbicara tentang filsafat Al-Farabi ya, Al-Farabi. Pertama tentu kita akan berbicara tentang biografi Al-Farabi ya. Ya, biografi Al-Farabi. Kalau kita lihat dari nama aslinya ya, Al-Farabi itu kan Abu Nasr Muhammad bin Muhammad At-Tarkhan ya bin Uzalagh. Kemudian Al-Farabi diberi gelar Al-Muallim Al-Thani ya, yaitu guru yang kedua setelah Aristoteles gitu ya, yang mendapatkan gelar sebagai Al-Muallim Al-Awwal atau guru yang pertama gitu ya. Jadi Al-Farabi ini adalah namanya Abu Nasr Muhammad bin Muhammad At-Tarkhan ya bin Uzalagh. Ya, Al-Farabi itu adalah gelar ya, atau lakop ya, lakop yang populer nih, dipanggil dengan Al-Farabi. Al-Farabi tentu pernah belajar bahasa ya, bahasa dan sastra Arab ya, di kota Baghdad di saat itu ya, kepada seorang guru yang bernama Abu Bakar Al-Sharaj ya. Dan logika serta filsafat ya, logika dan filsafat dia belajar kepada Abu Bishr Matius bin Yunus, seorang Kristen sebenarnya ya, ya, yang banyak menerjemahkan filsafat-filsafat ya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab ya. Dan juga dia belajar kepada Yuhanna ibnu Haylam ya. Kemudian beliau pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia ya, Asia Kecil. Dan beliau juga belajar kepada Yuhanna ibnu Jilad, ibnu Jilada, Jilada, bukan menjilat ya, Jilada. Inilah sekelumit ya tentang bagaimana histori ya, pemanggilan atau penamaan Al-Farabi gitu ya. Dia makan Muallim Al-Thani, guru yang kedua setelah Aristoteles, Aristoteles gitu. Dan kemudian tadi diceritakan ya, dia berasal dari suatu belajar di kota Baghdad ya. Belajar dari kota Baghdad. Kemudian Al-Farabi sebagai seorang tokoh yang lebih senang ya menyendiri gitu, uzlah, menjauhi keramaian. Kemudian dia juga adalah seorang tokoh sufi yang zuhud ya, suka zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan hiruk pikuk dunia.
ya, suka merenung dan berpikir, ya kan? Kemudian menjauhi kehidupan kehidupan yang serba mewah, ya, serba glamor, menjauhkan itu semuanya. Dan juga beliau tidak suka hidup yang berfoya-foya dan juga tidak suka hidup penuh dengan materialistis, ya. Jauhlah dengan kekayaan-kekayaan yang memperdaya, berfoya-foya, bermewah-mewah, hidup yang glamor, itu sangat jauh, ya, dari seorang sifat Al-Farabi. Beliau hidup sebagai seorang yang zuhud, ya. Zuhud menjauhkan diri dari glamornya dunia, ya, dunia, kemewahan-kemewahan dunia. Nah, inilah diantara kesukaan atau kesenangan daripada Al-Farabi, suka menyendiri, suka uzlah, menjauhkan diri daripada hiruk-pikuk dunia, ya, kemewahan-kemewahan, glamor-glamor dunia. Ini adalah memang bentuk, ya, daripada kesufian sebenarnya, kesufian daripada Al-Farabi, gitu ya. Al-Farabi sangat terkenal dengan penguasaan, ya, terhadap berbagai bahasa, berbahasa terutama juga bahasa Arab tadi, ya. Kemudian sangat cerdas dalam berpikir, ya, otaknya sangat cerdas, berpikir dengan jernih, dan tentunya Al-Farabi adalah seorang yang sangat memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Dan kemudian beliau menguasai berbagai macam bidang, berbagai macam bidang ilmu pengetahuan pada masanya di saat itu. Kemudian tentunya di antara ilmu pengetahuan yang beliau kuasai, ya, oleh Al-Farabi adalah tentu ilmu filsafat itu sendiri, ya, terkait dengan masalah ilmu logika, ya kan, fisika, tentang ketuhanan, ya, ilmu kalam, dan juga ilmu alam, ya, kedokteran, bahkan kedokteran juga, gitu, ya, beliau juga sangat menguasai ilmu kimia, ilmu perkotaan, tata kota, dan juga ilmu tentang tata ruangan, lingkungan, fikih, ilmu militer, dan bahkan beliau juga adalah seorang yang pakar tentang musik, gitu, ya, musik. Karena seorang filsafat itu, seorang filsuf itu biasanya sangat erat kaitannya, ya, kedekatannya dengan musik, ya, kesenian, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat teman-teman karya-karya daripada Al-Farabi, karya-karyanya, gitu, ya, itu bisa kita lihat yang pertama, ya, karyanya itu di sini. Yang pertama adalah buku Ar-Ara Ahlu Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi Ara, ya, Ahlul Madinah Al-Fadilah. Yang kedua, ya, bukunya Tahsil Al-Sa'adah, As-Sa'adah, jadi Tahsilu Sa'adah. Yang ketiga adalah Risalah At-Tanbih Ala Sabili Sa'adah, Ala Sabili Sa'adah. Jadi Risalah At-Tanbih Ala Sabili Sa'adah. Kemudian Risalah Fil Aql. Luar biasa ini. Ini kaitan dengan ilmu kejiwaan, ya, kejiwaan seseorang, gitu, ya. Kemudian yang kelima adalah Uyun Al-Masail, ya, Uyun Al-Masail. Kemudian As-Siyasah, As-Siyasah Al-Madaniyah, As-Siyasah Al-Madaniyah. Kemudian Fusus Al-Hikam, Fususul Hikam, Fususil Hikam, itu kitabnya yang berikutnya. Kemudian yang kedelapan Ad-Da'awi Al-Qalbiyah, Ad-Da'awi Al-Qalbiyah. Ini adalah beberapa buku yang sangat penting kita ketahui dari karya-karya Al-Farabi, gitu, ya, yang berkaitan tentang jiwa, ya, jiwa manusia. Teman-teman para mahasiswa yang saya cintai, kemudian moral, ya. Bagaimana konsep moral, ya, menurut Al-Farabi? Al-Farabi menjelaskan, ya, moral itu menjadi salah satu penting dalam karya-karyanya. Atau dalam Islam itu diistilahkan dengan akhlak, akhlak. Jadi akhlak itu menjadi sangat penting, ya, ketika seorang Al-Farabi dalam mengarang, dalam menulis, ya, buku-bukunya, karya-karyanya, dia sangat menghargai
terhadap suatu keilmuan yang dia garap, yang dia tulis gitu ya. Nah inilah ya bentuk salah satu kefilosofannya ya, kesufiannya itu, bagaimana dia berakhlak, bermoral ya terhadap karya-karyanya gitu ya. Dia sangat menghargai dan menghormati karya-karyanya. Inilah yang pertama yang perlu kita jadikan cerminan dalam belajar ya, bahwa Al-Farabi ini sangat menghargai karya-karyanya ya dengan memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, kemudian juga memiliki jiwa ya, jiwa, karena dalam sebuah tulisan, dalam sebuah karangan ya kan, karya itu harus memiliki jiwa gitu ya. Makanya ketika dia menulis itu ya, dia tidak perlu adanya footnote ya kan, body note dan lain-lain, yang nggak perlu ada referensi gitu ya, karena Allah sendiri yang mengilhamkan keilmuan kepada beliau gitu. Dan juga bagaimana dia sangat menghargai tentang politik gitu ya. Al-Farabi menekankan 4 jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian penting ya dalam mencapai kebahagiaan manusia di dunia. Jadi ada 4 hal menurut beliau ya terhadap cara-cara manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia. Yang pertama ya tentu ya secara keutamaan teoritis ya. Teoritis, yang kedua secara pemikiran. Yang ketiga adalah keutamaan akhlak, kemuliaan akhlak ya. Dan keempat adalah keutamaan amaliyah. Amaliyah inilah 4 hal menurut Al-Farabi ya, ya yang sangat mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dalam pencapaian seseorang di dalam kebahagiaan ya, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Kemudian secara politik, pandangan politik beliau, bagaimana pandangan politik beliau ya, pemikiran Al-Farabi terkait dengan politik ya, ya itu banyak dipengaruhi oleh konsep Plato. Plato ini kan juga seorang filsuf itu, Plato, yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ini konsepnya. Itu sebenarnya yang dinamakan filsuf itu. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung, yang memiliki makna yang sangat mendalam gitu ya, dalam sebuah pandangan gitu. Terutama masalah konsep negara ya, bahwa menurutnya bahwa konsep negara itu ibaratkan sebuah tubuh gitu ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang tubuh ya, semua komponen itu lengkap, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, semuanya adalah komponen yang harus dilengkapi dalam satu tubuh. Kalau dia tidak dimiliki berarti tidak sempurna. Begitu pula lah dalam sebuah negara ya kan, ya ada kepala ya, pemerintahan ya, kepresidenan, pemimpin, ada tangan gitu ya, para menterinya mungkin barangkali, kemudian ada anggota tubuh lainnya, para pembantu-pembantunya, dan kemudian ya anggota tubuh itu mungkin kita ya, anggota tubuh lainnya itu seperti kaki ya kan, dan lain-lainnya, itu bagian dari komponen-komponen yang ada dalam suatu tubuh. Jadi ibaratkan sebuah negara yang ada pemerintahan di situ, pemimpin, ada negaranya, ada pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, dan juga ada rakyatnya, baru dikatakan sebuah negara itu utuh ya, seperti halnya tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu lengkap, komplit, baru dinamakan tubuh yang sempurna. Kemudian ya ada lagi ya, di dalam tubuh itu yang sangat berperan penting adalah otak. Nah, otak kita ini ya, karena semua perbuatan-perbuatan manusia menurut Al-Farabi itu akan dikendalikan oleh otak ya kan. Makanya kalau ada orang nggak bener ya perbuatannya, pasti dibilang nggak ada otak loh gitu ya, ya kan. Kenapa itu dibilang? Karena itu sangat berperan penting gitu. Otak orang itu ada apa keterkaitannya dengan perilaku seseorang. Apabila otaknya benar, pemikirannya benar lurus, maka akan tercerminlah dalam perilaku-perilaku yang lurus dan baik pula gitu dalam kehidupannya gitu. Kemudian tentu ya mengendalikan kerja otak itu dilakukan dengan hati. Jadi ini luar biasa ya. Jadi anggota tubuh
secara fisikis, secara physically ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Tapi itu semua tidak ada gunanya, tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dua hal ini. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah hati. Itulah yang akan mengendalikan ya semua batang tubuh kita, perilaku-perilaku kita sebagai manusia. Maka oleh karena itu perlu kita cermati ya secara mendalam gitu bagaimana konsep ya, konsep daripada apa namanya filsafat Al-Farabi gitu, menyamakan sebuah negara itu dalam komponen politik gitu ya, dalam berbangsa dan negara itu seperti satu batang tubuh gitu ya. Kemudian kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh para penguasa, karena ini masih kaitan dengan politik ya. Ya, menurut Al-Farabi ada 12 komponen yang harus dimiliki oleh pemerintahan atau penguasa. Yang pertama adalah kecerdasan. Seorang pemimpin itu harus cerdas, nggak boleh pelangga-pelongo gitu ya. Nggak boleh dia mengatakan tidak tahu. Dia harus bisa mengatakan dia harus serba tahu. Karena dia ada pembantu-pembantunya, itulah menteri-menteri tadi, asisten-asistennya yang harus mengasih tahu. Gitu. Dan juga dia tidak hanya tahu dengan permasalahan-permasalahan yang prestasi-prestasi ya yang dia raih, tapi juga harus tahu di mana kelemahan-kelemahan dan juga kekurangan-kekurangan di dalam kepemimpinannya dan penderitaan-penderitaan rakyat-rakyatnya. Inilah kecerdasan. Kemudian ingatan yang baik, cerdas dan ingatan yang baik. Kemudian pikiran yang tajam, ya cinta terhadap pengetahuan, ya kemudian moderat, ya moderat dan juga cinta terhadap kejujuran, kemurahan hati, ya kemudian kesederhanaan. Ini menjadi penting ini. Ya seorang filsuf itu, ya berfilsafat tasawuf, dia akan memiliki kesederhanaan dalam kehidupannya. Kemudian cinta terhadap keadilan, ya kemudian ketegaran dan keberanian. Berani, seorang pemimpin itu harus berani dan tegas. Ya tidak boleh mencela-mencela, ya tidak boleh menjadi pemimpin yang boneka, ya seperti boneka yang diarahkan, yang digerakkan oleh orang lain. Kemudian kesehatan jasmani, physically harus sehat, karena jadi seorang pemimpin itu harus kokoh, gagah dan sehat gitu ya, dan berwibawa tentunya gitu. Dan yang terakhir adalah kefasihan dalam berbicara, ya kemampuan dalam berkomunikasi. Nah maka bahasa itu harus dikuasai oleh para pemimpin. Inilah para teman-teman, para mahasiswa yang saya cintai, beberapa hal yang harus kita cermati dari pandangan ya, pandangan filsafat Al-Farabi. Demikian saja mungkin barangkali ringkasannya ya. Silakan didiskusikan ya, silakan selesaikan tonton video ini dan kemudian berikan komentar di bawah di kolom komentar. Oke, demikian saja. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.